Minggu lalu kita sudah sama-sama juga ikut melaksanakan kegiatan KTGC dan temanya tentang tanggung jawab untuk karya misi. Untuk itu kita mengawali kegiatan kita ini dengan lagu pembukaan. Terus mendoakan kerabatnya agar kerabatnya itu bisa bahagia di atas.
grace yang lain dalam hidup kita. Bapak Ibu dan anak-anak banyak menemukan berbagai grace yang lain. Untuk saya, pada saat kami pergi dengan keluarga, kemudian kami menjumpai di jalanan itu ada seorang yang cacat, kemudian dan membutuhkan pertolongan. Kadang-kadang saya menyuruh anak saya itu untuk memberikan uang, ya, memberikan uang. Saya bilang ke anak saya itu, nah, coba perhatikan orang itu. Untuk makan saja mereka harus minta-minta. Jadi saya mengajarkan kepada anak saya itu untuk selalu bersyukur, ya. Jadi kalau kita melihat orang yang benar-benar membutuhkan, baiklah kita dengan segala yang ada pada diri kita untuk membantu. Itu saja. Pengalaman kita untuk berempati, ya, membantu kepada tadi petugas yang lain, itu sudah pernah kalian lakukan termasuk Bapak Ibu guru semua. Di tengah jalan yang disampaikan oleh Pak Martin, kemudian saya sendiri pengalaman dalam hidup saya banyak sekali di lingkungan maupun di lingkungan sekitar atau di mana saja banyak sekali orang-orang yang kekurangan terutama atau mengalami problem hidup. Nah, yang kita hadapi seperti itu dalam pengalaman hidup kita, ya, kita luangkan waktu untuk menyapa, untuk menolong, kemudian juga ada memberikan empati. Itu sangat penting sebagai bukti nyata bahwa kita telah mendengarkan Injil Tuhan yang disampaikan pada hari ini, yaitu Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Nah, kemudian bagi anak-anak semua, seperti yang disampaikan Pak Martin tadi, bahwa bagus sekali mengajarkan anak-anak untuk melihat orang ini kesesakan, orang ini kekurangan, atau teman-teman kita yang mengalami kesedihan, semuanya itu adalah perlu kita bantu. Itu untuk dirimu, ya, sebagai pengajar, dan juga mungkin untuk Bapak Ibu guru, ya, sebagai pribadi yang lebih dewasa dari kamu. Nah, di sini kan kita berbicara tentang kata mendengarkan. Mendengarkan itu lebih baik daripada mendengar, oke? Okay? Ya, mendengarkan itu lebih baik daripada mendengar. Nah, ini ambil contoh, ya, mungkin ini untuk orang dewasa dan mungkin bisa juga untuk kita. Apalagi kita sudah tahu yang namanya bersahabat, ya. Nah, jika pada saat mungkin bersahabat ada kondisi yang membuat sahabat itu sedih, dia pasti perlu teman untuk curhat. Ya, dia perlu teman untuk curhat. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak untuk teman kita, tapi mungkin dengan mendengarkan saja keluh kesahnya, dia sudah terbantu di dalam batinnya dan berterima kasih. Nah, jadi dari pertemuan APT kita ini tentang mendengarkan, hendaknya anak-anak semua dan juga Bapak Ibu guru lebih mengasah. Nah, ini dia, lebih mengasah lagi, ya, hatinya untuk bisa mendengarkan. Bukan hanya telinga saja, hati juga bisa mendengarkan apa yang diinginkan oleh orang, mungkin meminta bantuan kepada kita, ataupun kita hanya sekedar mendengarkan dia. Cuma sudah membaca tentang Bartimeus, ya. Nah, kalau Bartimeus tadi bagaimana anak-anak? Buta. Nah, di sini Bu Agus buka tadi juga mengatakan bahwa apakah ada Bartimeus yang lain. Nah, di sini kalau Bu Agus mau mengungkapkan bukan hanya buta, ya, anak-anak, ya, bukan hanya buta. Misalnya seperti ini, ketika anak-anak tidak tahu atau temannya yang mungkin nilainya masih kurang, nah, datanglah seorang tabib, datanglah seorang guru yang memberikan pelajaran kepada kalian. Kalau kalian misalnya temannya ada yang tidak bisa, misalnya, ya, nah, bagus lihat di kelas 5 ada kelas 5 loyal, kelas 5 family, ya, kelas 5 family semua. Ketika temannya tidak bisa, disitulah kalian mengajari. Mungkin temannya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, kalian, tempat kalian di sini ibaratkan kalau Bartimeus itu buta, di sini kalau anak-anak, mungkin anak-anak masih ada yang tidak mengerti, contoh tidak mengerti matematika.
seorang guru yang mau membantu anak-anak. Terima kasih. Iya, lebih kepada Indonesia. Nah, mendengarkan itu seperti yang dijelaskan Kristen Titani, misalnya ini Bapak Ibu guru atau suster Natal, ayo anak-anak, kita memberi sedekah kepada yang kena bencana. Nah, kita hanya mendengar, tapi biar tindakan kita berbuat apa, ya. Jadi mendengarkan itu adalah sekaligus merasa kasihan atau empati, lalu berbuat sesuatu. Begitu ya, itu menurut suster. Jadi terus ayo ingatan, suster, mau aku kasihan aku bawa begini anak ini. Oh iya, kalau suster bilang itu, oh iya, tapi nggak ada suster buat sesuatu. Oh iya, ibu Bi, begini kita coba bikin begini supaya jangan terlalu merasa susah. Nah, begitu ya. Jadi mendengarkan itu adalah ada rasa di hati kita merasa kasihan, sekaligus ada tindakan berbuat sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh adik-adik tadi dan Bapak Ibu guru. Misalnya kalau suster berjalan tak kemana saja, banyak yang suster temukan tadi bertimus-bertimus yang lain. Yang buta juga suster sering melihat, bahkan di keluarga suster ada orang buta. Nah, saya sudah merasakan itu. Bagaimana dia tidak bisa melihat? Coba bayangkan, kalau kita cukup mata ini, bisa kamu melihat sesuatu? Itulah perasaan suster. Aduh, saya ini mata saya ini berat, gue ini terang semua dilihat, bisa melihat apa saja. Terus yang ini yang buta ini tidak bisa melihat apa-apa. Dan apa yang membuat saya pertama mendoakan supaya yang buta ini tetap teguh imannya, tetap sehat, ya. Suster pertama mendoakan. Kalau suster tidak punya uang pada saat itu, maka suster mendoakan yang pertama. Kalau suster ada sesuatu yang mau dikasih suster, suster langsung sumbangkan sesuatu, ya. Nah, kalau dia anak terjatuh, saya suster lihat terjatuh anaknya atau di tengah jalan kecelakaan, ya, suster bisa menolongnya langsung dengan tindakan langsung. Nah, kalau anak-anak juga mendengarkan, kenapa terjadi, memberi solusi, meneguhkan hatinya. Jadi yang pertama suster buat kepada orang-orang seperti bertelimus tadi, yang buta, yang sakit secara fisik, yang sakit secara mental, orang miskin, ya, yang tidak peduli orang tuanya, keluarga-keluarga yang berantakan, yang kena bencana, yang yatim piatu, yang terjadi peperangan itu semua, yang sedang di usia sekarang, suster yang pertama mendoakan, ya, lalu menyumbangkan tenaga, kalau pas bisa saya bantu, menyumbangkan materi. Nah, inilah yang sering suster buat. Yang paling utama setiap saat adalah doa. Saya juga mendoakan anak-anak supaya yang kurang rajin, rajin, ya. Ibu guru, bapak ibu guru, orang tua supaya tetap sehat, mendoakan. Inilah bisikan Tuhan yang ada di dalam diri suster itu selalu